apa kontroversi yang tak ada dalam hidup kau? Kau jangan ingat Diva AA, sekurang-kurangnya aku kontroversi high class. Orang more respect aku, kau orang curse. So, get the message right. Poi! Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Pengacara sensasi Azwan Ali meluahkan rasa kecewa apabila mendakwa rumah pusaka ibu bapanya, Allahyarham Haji Ali dan Maktum di Hulu Kelang, Selangor, dijadikan sebagai markas Perikatan Nasional. Menurut laporan utusan, seperti dipetik Cari Forum, rumah itu telah diubah suai dan kosnya ditanggung oleh abangnya yang juga pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali. Namun pengacara berusia 57 tahun itu terkilan dengan tindakan Azmin yang sanggup menggunakan rumah tersebut bagi tujuan politik. Kata Azwan Ali, rumah pusaka itu sejak zaman arwah nenek Rafiq Abuang masih hidup. Masih ingat lagi semasa zaman remaja, saya duduk berdua dengan arwah di bawah pokok jambu. Saya sangat rapat dengan nenek. Kami berdua menangis melihat rumah pusaka dirobohkan jentolak ketika itu. Sedangkan arwah nenek sudah pesan rumah pusaka jangan diroboh, nanti buruk padahnya, katanya. Azwan berkata tidak semena-mena hubungan adik-beradik menjadi berantakan selepas 3 tahun arwah nenek mereka meninggal dunia. Bala menimpa keluarga kami dan hubungan adik-beradik menjadi keruh. Ingat lagi tarikh 2 September 1998 semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat timbalan Perdana Menteri. Rumah itu terlalu banyak nostalgia antara arwah Datuk Sharifah Aini, Rohana Jalil dan Datuk Jamal Abdillah pernah merakamkan lagu Suasana Hari Raya, ujarnya. Bagaimanapun, dia menjelaskan tidak berniat untuk menjatuhkan Azmin sempena pilihan raya negeri yang berlangsung 12 Ogos nanti. Sebaliknya hanya terkilan kerana rumah itu berubah menjadi markas politik. PRN menyaksikan Azmin yang juga bekas Menteri Besar Selangor bertembung satu lawan satu dengan calon Pakatan Harapan PH, Jauhairi Zulkifli. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.